please do like, subscribe, and comment. Pasangan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanti memang tak pernah luput dari sorotan. Berbagai aksinya di media sosial selalu mampu menarik perhatian publik. Kerap membagikan berbagai momen romantis bersama, kali ini keduanya justru menghebohkan publik. Ada suara Syahrini di antara keduanya. Anang tak tinggal diam, ia turut memberikan reaksinya kala itu. Beberapa waktu lalu, viral di media sosial mengenai sebuah video yang dibagikan oleh Ashanti. Video tersebut diunggahnya pada akun TikTok @ananghijau18 dan mendadak ramai hingga menjadi perbincangan hangat. Syahrini yang diketahui merupakan mantan duet Anang tersebut memang memiliki suara merdu dan khas. Ashanti yang kini menjadi istri Anang juga tak mau kalah untuk unjuk kehebohan. Dengan percaya diri, Ashanti terdengar menirukan suara Ashanti dengan sebatas gerakan bibir atau lip sync. Ashanti nampak fasih saat menirukan gaya Syahrini saat berbicara. "Assalamualaikum, Mas Anang. Apa kabar, Mas? Kau yang memilih aku, Mas," kata Ashanti. Aksi selebritis berusia 36 tahun tersebut langsung mengundang gelak tawa dari warganet. Beberapa di antaranya bahkan menantang Ashanti untuk menirukan suara Syahrini secara langsung. Kalau dengar suara Syahrini, pasti kebayang muka dia sama gayanya yang manja-manja genit. Si bunda niruin tapi enggak bisa plek ketiplek gayanya kek sang pemilik, kata akun @alvinanatania dalam kolom komentar unggahan Instagram @makinfo. "Woi, ngakak hahaha sama mantanmu, Mas Anang, kayak akun @inggi.t31. Aduh ngakak enggak berhenti-berhenti," kata akun @ariyun. "Muka Anang kocak pas ketawa," kata akun @deazidehan. Ashanti pun tak sendiri. Saat itu, ia nampak ditemani oleh sang suami yang berada tepat di sampingnya. Saat mulai menirukan gerakan Syahrini saat berbicara, Anang pun juga turut beraksi. Ia bahkan menjawab Ashanti yang menyapa dirinya menggunakan suara Syahrini. Di akhir video, bahkan Anang juga ikut menirukan suara seorang pria di dalamnya. Saat suara pria tersebut terdengar tertawa, Anang langsung membuat mimik wajah yang sesuai hingga mengundang tawa dari publik.